Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya, Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Iran makin kuat, Pakistan kirim rudal balistik untuk serang Israel. Pemerintah Pakistan menegaskan posisinya sebagai sekutu Iran dalam konflik Iran dengan Israel yang semakin memanas pasca pembunuhan kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh. Pakistan menyatakan siap memasok suplai rudal balistik jarak menengah Shahen 3 ke Iran. Hal itu disampaikan pemimpin Pakistan ketika bertemu pimpinan Iran dalam rapat darurat para menteri luar negeri Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Arab Saudi Selasa. Tidak dijelaskan berapa banyak rudal Shahen 3 yang nantinya akan dipasok Pakistan untuk Iran. Menurut Jerusalem Post, pengiriman rudal balistik dilakukan sebagai bentuk dukungan Pakistan agar Iran bisa menggempur habis Israel. Shahen 3 merupakan rudal berbahan bakar padat yang dilengkapi dengan sistem PSAC. Shahen 3 memiliki kemampuan merespon musuh dengan cepat dengan jarak jangkau 2.750 km. Rudal tersebut dibekali fitur PSAC dengan kemampuan menyesuaikan lintasan hulu ledak untuk akurasi yang lebih besar guna menghindari sistem pertahanan rudal anti-balistik musuh. Masuknya Pakistan sebagai sekutu Iran telah menambah kekuatan Teheran yang sebelumnya juga didukung militer Rusia. Rusia juga siap memasok sejumlah sistem pertahanan udara ke Iran di tengah memanasnya konflik antara Teheran dengan Israel. Rusia telah mulai mengirimkan peralatan pertahanan udara dan radar canggih ke Iran setelah Teheran meminta senjata tersebut kepada Kremlin. Demikian berita terkini terkait Iran makin kuat, Pakistan kirim rudal balistik untuk serang Israel. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.